Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah. Dia teman saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama, ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah. Sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, pastikan di rumah Anda, siapapun tetangga Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga.